kalian belum bisa di depannya Pak Awit, gak usah ikut kom-koman yang event-event besar-besar itu. Buang-buang waktu. Percuma. Buang-buang budget. Percuma ya Pak Awit ya. Ini saya lagi ada di sebelahnya Mas Noval. Ini dia lagi pakai wheelset yang berisik banget. Ternyata mengeluarkan bunyi. Nah, gitu bunyinya. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari Kamis, saya mau kamisan bareng teman-teman. Tuh, sudah ada yang di belakang. Terus sudah ada yang di depan. Terus ini bareng, lagi bareng Mas Noval. Ini atlet yang prestasinya konsisten nih. Latihannya konsisten, podiumnya juga konsisten. Pagi Mas Noval. Iku wheelset apa Mas Noval? Khusus ITT Mas. Khusus ITT? Kuwi nek kena angin piye Mas? Angin. Enak. Enak. Wheelset yo. Oh anu. Wheelset. Gepit ya. Memang keperluannya dienggo ITT to ya. Sebenarnya fungsi sing luwih detil apa? Lebih air, Mas. Lebih air, angin masuk. Oh, rene angin masuk. Iso mbelah angin. Ya. Pagi, Pak. Di depannya Pak Wit. Tantangan Mas ya. Wis tuwa Mas, enggak Mas. Nah, kalau enggak bisa di depannya Pak Wit atau masih sejajar sama Pak Wit, enggak usah ikut Tris. Buang-buang tenaga, buang-buang waktu. Oke, mari kita buktikan hari ini ya. Iya. Sekali lagi duet.
Masya Allah. Ditinggal. Minggu lalu saya ditantang Pak Awit, kalau nggak bisa ndulin Pak Awit nggak usah ris. Nah hari ini tak buktiin. Nah bukan masalah bisa gandul, Mas Janu, ya kan. Cuma emang kalau kita udah mau ris, patokan kita parameter di Solo harus menteri kesehatan. Betul. Kalau di belakang aja, jangan coba-coba ikut. Minimal di samping. Setelah ternyata hari ini gagal. Hari ini gagal. Nggak bisa. Berarti harus diulangin minggu depan, Mas Janu. Betul. Iya kan. Padahal Pak Awit tiap hari sudah ngepus terus katanya. Wah, tadi. Tadi kita, prolognya sebelum mulai itu aku tiap hari ngepus, Mas Janu. Kesehatan, Mas. Lu. Kita enggak makan, enggak enak, Mas. Dia enggak sepeda sakit. Jadi ini tadi tak buktiin. Ternyata susah sih. Saya sudah capek di maksimum heart rate, tapi sama Pak Awit itu langsung di des. Sampai-sampai saya itu ngikutin gerakan beliau. Pas beliau minum, saya ikut minum. Beliau tancap, saya ikut tancap. Beliau recovery, saya ikut recovery. Ternyata enggak semudah itu. Enggak semudah itu ya, Pak Wit. Iya. Tapi cuma aku yang kalian aja. Lah, Mas. Kita seriusin loh, Pak Wit. Oke. Berarti tantangan buat saya. Iya. Harus di depannya Mas Janu terus ya. Kalau tangannya sampai begini, kakinya mau begini, berarti ngepush. Powerful ya. Berarti hari ini powerful ya. Berarti hari ini saya Mas Janu ya. Saya berhasil membuat Pak Wit powerful. Kalau mau ikut race itu, nih, tolak ukurnya ini Pak Wit. Kalau belum bisa. Kalau Pak Wit cuma sebagian orang yang kenal. Menteri Kesehatan. Kalau kalian belum bisa di depannya Pak Wit, gak usah ikut kom-koman yang event-event besar-besar itu. Buang-buang waktu. Percuma. Buang budget. Percuma ya Pak Wit ya.